Tembak. Kena ini. Bet. Jago bet. Kena slip ya manis ya. Tang tang tang. Jago nih bro, jungle-nya bro. User Lilia the best ini cok, cuman jarang dimake aja nih gue ini. Nih mati nih di dua-duanya nih. Aduh si Ajir lifestyle-nya ngeri kali boy. Now tower complete. Beh kena cok. Itu dia boy, harus recall dulu. Nggak bisa kalau boy. Nah, malah kena ini. Wais. Nggak gitu, wey. No. 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 Leave me alone. Halo guys, kembali lagi di channel Kuleiko. Sekarang gue lihat gameplay Lilia. Ini champion jungler yang menurut gue OP banget deh ya. Movement speednya kenceng gitu. Kayak rotasi map itu enak banget loh. Kalau misalnya kalian rajin pakai Lilia ya, pas pakai champion lain tuh kayak movement speednya lemot banget anjir. Dan itu item kayak gini ya, gue udah awal bikin Roa dulu. Karena build gue yang kemarin itu mananya boros banget kalau nggak ada buff biru ya. Jadi sekarang gue pakai Roa dan ditambah ada sedikit tambahan darah lah gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya di musuh tuh tanknya nggak terlalu banyak ya, mungkin cuma satu doang ya. Nah gue bakal bikin ini nih, Infinity Orb, lanjut Roa, lanjut Riftmaker, dan terakhir baru Liandry. Tapi ternyata tank musuh atau yang tebel-tebel tuh misalnya kayak 2 atau 3 ya. Nah kayaknya gue bakal bikin yang Liandry dulu. Tapi ternyata musuh tuh banyak tanknya ya, misalnya kayak 2 atau lebih yang tebel-tebel yang ngetank ya. Maka gue bakal duluin bikin Liandry. Gue bakal Liandry yang kedua atau yang ketiga cuy, dilanjutin dengan Rabadon selanjutnya. Baru setelahnya pakai Infinity Orb, baru Riftmaker. Dan untuk urutnya gue pakai Conqueror. Yang lain sih kalian bisa pakai Pestras, cuman menurut gue Pestras itu damage-nya jadi agak kurang gitu loh. Terus selanjutnya Hunter Vampirism buat naikin lagi lifesteal-nya, karena kan Lilia ini setiap nge-skill ada nambahan darahnya ya. Terus Nullifying Orb supaya pas darah kita tipis itu dapat tambahan shield. Dan yang terakhir pengurangan cooldown. Ini udah paling the best sih pengurangan cooldown anjir. Bang, lu bakal ninggalin Wild Rift kah? Enggak anjir. Aku akan tetap live Wild Rift sampai Wild Rift dead. Tips main TFT. Gua nggak bisa main TFT anjir. Udah lama gua nggak main Lilia anjir. Halo Bang Kuro, halo guys. Oke, nice sekali, Mai. Tas kena lo ya. Iya males gue main ulti sih. What the fuck you doing, Mike? No 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 no, don't die don't die. Itu dia ya manis ya. Tang 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 tang, mati lu Z ya. Nice sekali guys. Itu dia skill satu flash. Oh sedapnya. Bentar, ini Riven mid ya. Udah minta satu lah ya. Satu doang cok. Pelit amat. Lagi belajar main Diana nih bang. Belum nemu item enak. Masih bingung sama itemnya. Gue gak bisa anjir main Diana cok. Apakah Aurelina bisa di ward bakal banyak yang make? Gak tau juga sih. Tapi menurut gue kayak apa ya, efeknya sih bagus ya, tapi gue agak kurang merasa unik gitu ya. Kayak skillnya itu yang skill apa namanya, skill ulti itu ya skill shot. Gak skill shot sih, kayak skill 2 nya Veigar lah gitu ya. Cuman serangannya itu dari bawah gitu loh. Atau kayak skill siapa yang kayak gitu ya. Oh kayak skillnya ini gak sih. Ada singkat gue di lobby sih yang kayak jarum-jarum gitu dari tanah, duri-duri gitu. Ya ente guys. Beh kena cok. Itu dia boy, harus recall dulu. Nggak bisa kalau.
Kenapa ada ultinya Jing? Lu ya. Be. Hajar ini Jing nih. Ngeselin juga nih Jing nih. Nah, ada ini nih. Yo, DG apa nih? Aduh, DG air jelek. Gak apa-apa lah buat lifestyle kita. DG air ini masih lifestyle gak sih? Gue lupa. Jadi siapa masang ward di situ anjir? Oh iya, Evelyn ya. Oke, 800. Beh, banyak banget ward nih. Tembak. Kena ini. Bet. Jago bet. Kena slip ya manis ya. Tang. Jago nih bro, jungle-nya bro. User Lilia the best ini, cok. Cuman jarang dimake aja nih gue ini. Nih mati nih di dua-duanya nih. Aduh si Ajir lifestyle-nya ngeri kali boy. Now tower complete. Beuh, jago banget si Lilia gue ya. Nih. Make Lilianya jago. Ampun bos. Bangke lu ya. Kabur. Dadah. Dikejar nih gua sama Evelyn nih. Mic-nya tenggelam. Iya karena itu tuh, karena apa namanya? Noise reduction-nya. Main sambil makan mic, Bang. Waduh, di bawah ternyata Evelyn-nya, Cok. Sangat sigap sekali Evelyn ya. On my way. Sabar kalian. Bah, anjir. The fuck is that? Hey. Gua harus segera secepatnya, Cok. Oke. Halo, punten paket. Wajir. Gua kena slip lama banget, anjir. Kampret ini, Cok. Alistarnya, anjir. Gue udah mencet ulti, malah knock up dulu, kena stun dulu, anjir. Kok malah atas yang hancur duluan? Anda harga diri Anda tuh gak jatuh, ah? Bongkar turret malah kalah, anjir. Udah dibantu pakai herald. Masih kalah. Nah, kena slow tuh. Nice sekali, ya. Ganggu bet dah ini Darius anjir. Makan tuh. Wajir. Aduh, dibangunin sama temen jadi cepet ultinya, cok. Kampret lah. Seperti inilah petualangan di rank ya guys ya. Selanjutnya berjuang di Herald ini. Santai. Gua sisain dah satu ini monsternya buat gua dapetin movement speed ntar. You think you can kejar saya? Oke, sedikit demi sedikit. I'm trying my best, Mike. Dah, pulang. Gua udah, gak usah lagi war, cok. Hey, ada Z. Oke.
Oke, sementara reset dulu DG-nya. Oke, bisa ini. Elep guys, elep. Wanjing. Dapetin DG-nya please. Nice. I'm trying my best. Harus beli ini sih gua, cok. Lah ulti Z bisa lepas gitu kalau flash. Bukan lepas, dia jadi nggak bisa ngedamage kan. Jadi damage ulti ledakannya ntar nggak sakit. Cara counter ultinya kan pakai flash setelah ultinya selesai. Gila apa banget kalau udah pakai fury. Beginilah, cok. Tapi kok kill gua cuma 5 ya? No teamwork. Mainnya aja yang benar, cok. Tas kena lu ya. Oke ya. Ya malah kena anjing. Weiss. Enggak gitu, wey. No. No. Leave me alone. No. Kampret kalian ya. Aduh, ada ward pula di sini, cok. Moga aja Z-nya enggak datang anjir. Beneran datang dong anjir juga nih orang ya. Ah, bazizat. Easy deh. Easy go cek deck. Ini ada solo niche. Bentar move on speed dulu ya kan. Tank. Lah kok dia tahu, cok? Yah, ketabrak minion segala, cok. Udah jangan nafsu. Ah, Baron. Harus juga serius. Oke, kalau gitu. Saya suka ini. Nice, let's go. Full movement speed, guys. Tabrak, please. Kagensen lagi, Kor. Nanti ya. Liandry enggak sih? Abis itu Rift Mag. Woi, please don't. The fuck you doing, dude? Oke. Okay. Oke. Nice sekali. Nice stasis, Mike. Waduh. Rame banget, anjir. Udah berjuang lah ya. Selamat berjuang lah kalau gitu. Bangke, tiba-tiba ada Lister di sebelah situ, anjir. Luar kan anjir. Kenapa lu ambil? Atas dasar apa lu boleh ngambil, ha? Bah. Ulti, cok. Nice sekali. Mamam lu langsung setengah darah. Kalau gua ada ulti tadi lu goodbye anjir. No. Oke, mati lu ya. Oke, cari movement speed lagi, guys. Kena tuh. Sakit itu. Gua push dulu dah. Jangan nafsu anjir. Bersihin ininya nih. Tas. Let's go. Lilia perlu di-buff enggak sih? Gua make kurang banget anjir. The fuck? Itu mah lunya aja, cok. Lu lihat nih kondisinya kayak sekarang nih, cok. Anjir. Udah biar aja lah. Berkeliling kota. Jungle ini punya gua nih, cok. Jadi nih item. Oke,
Kenapa ya? Pakai nanti heal kah? Kayaknya gak usah deh. Eh, tadi kan gue mau beli stasis ya, belum jadi-jadi, cok. Info build core. Itu tadi barusan udah lihat kan? Lihat cuman butuh bug fix langsung jadi tier A+. Bug fix. Oh, yang itu ya, yang buff merah itu ya. Goodbye. Kampret. Gara-gara oke. Yeay. Aduh, hampir bisa gue dapat triple kill tadi tuh, sekali skill 2, co, atau skill 1, malah kena root. Subscribe Kurohiko ya. Kita pamer dulu, subscribe Kurohiko. Sayangnya chat all nggak ada lagi. Pernah ketemu outsider nggak bang? Sepertinya tidak. Kalau nggak MVP sih, gua uninstall nih game. Tuh kan? Nggak mungkin nggak MVP. 30.000 damage. Nggak terlalu gede sih.